Halo semua, selamat datang di video reaction Eko Tunnal kali ini. Ya, kita nonton Discord Got Talent-nya dia yang paling baru. Oke, langsung aja yuk, guys. Gak ngerti lagi gue. Udah gue bilang, Neko. Ada media juga sih. Neko, denger. Dia ini orang instrumen, satu orang nyanyi. Bang, banget. Aku nih semua gender suka ya, gimana dong? Aduh. Genre. Oh iya itu. Oh ini yang lama tapi dia dipulang ya. Refresh. Oke, bukan di sini Yaskis. Jadi sekarang kamu menampilkan apa? Ada talent apa dia? Ini aja deh. Jaku. Suara ini nih. Suara Barbie. Buset. Makanya gua. Oh itu baru buat dulu baru kayaknya. Karena lo bagus ya. Jangan dipuji bang. Sangnya juga aku di YouTube. Aduh. Baru awal dong. Awalnya gitu banget ya mereka. Oh iya, remake. Sebelum kita kenapa di remake ya? Kestan, gue mau kasih tau lu nih, kalau ini adalah skip dulu ya guys. Remaster remake yang gue garing. Upload 2 tahun lalu. Tapi karena editan gue 2 tahun lalu, nauzubillah burik dan jelek banget. Makanya gue edit ulang dan refresh lagi. Oh supaya iya benar, di edit ulang tadi. Refresh. Tapi editannya di 2 tahun lalu aja aku udah ngikutin, bagus pula. Okay. Rekli. Jadi sini ada formulir pendaftaranmu, aku baca kamu mau impersonate ya. Rekli. Kami girl band. Girl band? Gimana? Oh. Kami itu girl band, kami ada latihan tadi di bawah, jadi berlima. Oh berlima, siapa aja? Brengsek. Aku inget sih ini. Gak apa-apa, jarang-jarang. Tapi yang datang siapa kah? Sayu, Kiki, dan kawan-kawan kah? Oh iya bener dong. Yang datang itu Kiki dan kawan-kawan. Perwakilan siapa di sini yang ketuanya? Yang manajer yang mana nih? Manajer? Yuna. Bentar, ini gamen kalian punya nama gak sih? Iya, punya nama gak? Yuna. Lupa aku. Oh iya, ini Kanji. Cing Cheng Hanji, Jal. Oke, jadi kalian punya mereka. Oh iya, nanti ada di stars di sini. Perwakilannya. Mau request apa-apa dulu. Ini apa aja masuk? Apa aja masuk? Oh iya, aduh, inget banget waktu wasit sebenernya. Gak tau itu doang dia. Tapi aku gak hafal. Yaudah ya, yang hafal aja ya. Oke. Oke, langsung aja Gerben Cing Cheng Haji. The stage is yours. Ya, ayo, ayo. 1, 2, 3, mulai dari Ayu. The start. Oh, bentukan the start. Random banget tau gak? Bagai seorang gitu. Apa itu cok? Ini bukan girl band anjir. Random banget. Lebih cocok panggil tukang ngamen sih daripada girl band. Kasian. Ini 4 orang instrumen, 1 orang nyanyi namanya. Gak ngerti lagi gue. Udah gue bilang Neko, jembut Neko denger. Dia ini 4 orang instrumen, 1 orang nyanyi. Bang, stop nih ya. Iya ada beda dikit sih di bagian tadi. Ini yang paling pecah cok, kecil. Waduh gimana tuh cak? Bukan pecah karena bagus atau gimana? Karena lucu anjir. Tadi gak bagus guys, parah. Idenya absolut. Absolut. Oke, selain ini kalian mau apa lagi? Aduh, ayo, kasih Bang Raza. Injek, dia kayak mau rindukan. Ayo, injek. Gak mau, dia mau naik. Waduh, roastingannya. Roastingannya gitu. Eh, bacok kau. Berak sini, ayo, sini, dua. Ayo. Berantem. Gak usah. Nah, berantem mereka berdua tuh. Halo. Astaga. Halo. Oke, bukan Ismi Yaskis. Jadi, sekarang kamu menampilkan apa? Ada talent apa dia? Talentnya tuh mau impersonate suara binatang. Aduh. Hewan apa? Binatang. What the fuck? Tema aku kewan bawe. Gitu ya. Aku paling bisa suara ini. Boleh. Mau suara apa? Suara babi. Oh, suara Andre nih, ayo. Tapi jangan ilfil ya. Kalem, udah banyak kok yang malu-maluin tadi. Coba bilang babi ya dulu. Babi. Mirip sih sama si Andre ya. Bagus. Suara babi kok. Itu amat tuh rostingannya. Suara manca kan? Manca kalau lagi nyetet nih. Itu kayak mic-nya di dalam tau gak? Mana siapa mau bilang itu semua gak jadi. Suara apa lagi om? Jangkrik bisa gak jangkrik? Gak bisa, biasanya suara fuckboy. Waduh. Suaranya Rojal. Suaranya Rojal tuh kayaknya. Eh anjing sayang, kamu cantik banget. Aku jadi sama sayang. Iya sayang, apa sih ututu sini-sini aku klonin. Oh kan, luar asli ya. Ya udah, itu cuma dipancing aja si Rojal. Eh cok, jangan pancing, gue tau cok. Goblok anjing. Apa-apa. Ini maksudnya. Putus, Rojal cari pacar baru. Ah, marah aja. Gak,
Ini maksud sebenarnya dibikin putus aja. Ini tujuannya jauh menghancurkan rumah seseorang. Hubungan seseorang betul. Ayo guys, apa guys? Apa guys? Jomblo ditinggal nikah nih. Oh, jauh. Aduh. Gelap. Poligami jauh. Bisa suara babi bisa. Poligami. Astaga, oh, sesat semua tadi. Aku yang ngepet kamu yang jaga lilin. Anes kok. Wah. Ayo, Jo. Mau cewek gue tau meninggal gue cu. Aduh. Gebetannya Rojalia mau. Iya tuh. Bang Neko please jangan upload Bang Neko. Boleh pria-pria di rumahnya lancar gitu. Pokoknya gak bingung apa ya. Siapa nih? Ceweknya Rojal yang nonton ya. Siap-siap ya. Mundur ah. Waduh. Rojal sudah punya banyak gebetan di sini ya. Halo, sayang ini cuma bodoh-bodohan ya. Oh, bajingan kalian berempat ya. Berempat. Oh iya. Sama itu lagi satu. Padahal mereka bengong enggak ikut-ikutan loh. Habis itu putus kan. Sian. Janganlah bang. Halo Neko Tonal cuma menjadi yang lihat. Terima kasih. Aduh. Lin. Pacarnya manca. Mampus. Pacarnya manca. Gimana pacarnya manca mau diduain enggak? Ba. Abis itu marah. Gila ya. Iya. Iya ya stres ya. Dia punya pacar. Dia pengen poligami. Nah, biasa, aduh. Dia poligami. Skis ini jadi korban, kasihan Skis nih. Skis tuh cewek. Iya, kasihan dia. Mau dipoligami, katanya dipaksa sama Rojalia. Poligami, ampun. Iya. Gila, parah ya, jahat. Ya teman kayak Dajjal gitu. Sebelum kita lanjut ke next contestant, gue mau rekomendasi satu kita langsung skip aja, 7.30. Punya kegundahan yang ingin coba. Kalian kalau mau lihat THR-nya langsung aja tuh. Gue bakal bagi-bagi THR tepatnya sebesar 100.000 untuk 25 orang. Cara ikutnya, cukup subscribe channel gue. Oh, belum selesai. Pemenang akan diumumkan di IG gue tanggal lumayan guys, kalau kalian dapat THR tuh. Aku mau nyanyi. Oh iya. Boleh. Dari sekarang ya, Rucan. Silakan. Aduh, takut gue. Grogi lah, masuk YouTube ya. Grogi ya. Suaranya. Oh, ini beda. Eh, kok kayaknya beda? Bentar, aku lupa. Gitu, baru ngomong sama teman. Oh, ingat. Jangan gitu dong. Oh saya noni. Aduh. Oke, jadi tadi itu penampilan yang menarik dari Rucan. Oh, copyright. Ya. Dari Bang Manca gimana, Cak? Pendapatnya? Dari lu dulu lah. Oke, dari gue dulu. Jadi Rucan, kayaknya untuk kali ini aku kasih no dulu ya. Oke. Okay, makasih, Daddy. Tapi Rucan mau yes enggak? Mau. Kalau mau yes, kamu harus mulai dah. Kamu. Kamu harus manggil Manca sama Bang Andre Onichan. Bisa? Oh iya, aku ingat ini. Jadi ini literally itu dia apa remake bener-bener belum nggak ada yang ditambah berarti ya. Iya kayaknya 10 menit berarti nggak ada yang ditambah dari situ. Cuma iklannya ya doang yang diganti. Jangan dipegang-pegang mataku bang, manca. Ya he. Ada pacar di rumah ya. Boleh nggak tuh izin dulu? Ih aku nih semua gender suka ya gimana dong? Aduh. Hah? Genre. Oh iya itu. Genre apa? Berubah konteks sumpah langsung. Bahkan ceweknya pun tahu gitu kan. Tunggu dikemplang aja sama cewek gue nih. Oke, karena kita udah nyampe di ujung acara, langsung aja kita ya. Makasih banget buat juri-juri yang udah meluangkan waktunya buat DGT. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan sebelum kita closing? Wah, pesan-pesannya. Tapi ini biasanya endingnya mereka bagus sih. Nontonin Neko Tunnel kalau lagi update ya. Jangan lupa support channelnya juga. Jangan support gue doang dong, support juga yang lain ya. Support Bang Andre. Nah, gitu dong. Dari support di Indonesia ya ini aku masukkan aja biar tambah gede aja biar tambah lancar kedepannya makin enak. Oh iya memang ku ganti lagi. Memang gimana aja emang bajingan kalian berdua. Nah oke okay. Nah mungkin itu aja guys, aku juga bingung apa next mau reaction apa, coba kalian komen aja di bawah. Oke okay, see you guys Otsu, bye bye.